bikin jebak rancing dari bahan utamanya ini, nempel bekas. Bahan-bahannya cukup sederhana ya. Ini bukan nih. Nempel bekas, terus ranting dua buah, yang satu besar, yang satu kecil, benang, skrup dua ukuran, terus ada bos yang saya bikin dari ranting bambu yang sudah dibuat, ada kawat juga, lem, benang, sama tiang yang ujungnya sudah saya papas, dibikin lancip, nanti berguna untuk menyambung ke bambu, menyambung ke ruas bambu. Oke, kita mulai aja ya. Nah, yang ini sudah saya masukkan kawat tembaga di kedua ujungnya. Seperti begini. Thank you.
memasang benangnya berbeda dengan yang biasa ya. Ini ada split ring 2 atau ring O. Ring O. Kalau pemancing menyebutnya split ring ini. Yang satu benang lepas. Kira-kira 60 cm nih. 60 cm dimasukkan ke split ring yang udah dipasang di name tag. Masukkan ke sini. Masukkan set ya. Lepas dulu ujung sebelah sininya, diikat ke sini. Ujung yang enggak ada splittingnya diikat ke sini. Aduh, susah deh. Satu sebelah lagi. Dua. Putar. Satu. Dua. Potong. Untuk menariknya begini, mana splitting? Nah, yang ini gini. Oh, ini salah nih. Kita buka lagi aja. Ujung yang sini mestinya masuk ke lubang sini. Kita potong aja di sini, nggak apa-apa. Diulang apa-apa ya. Ini soalnya keburu-buru ngejar durasi memori, takut keburu penuh. Kita ikat aja di sini. Kita ikat di sini. Sebentar. Kita ikat. Susah banget. Satu. Dua. Sudah. Yang ini buang bekas yang tadi. Rapikan. Yang ini masukin gini. Ini masuk ke sini. Masuk ke sini. Seperti memasang tali racik. Sama. Sampai ke ujung ke sini. Oke, kita sangkutin. Nah, nyangkut. Baru kita
apabila salah kata mohon maaf juga, apabila bermanfaat dibantu subscribe, like, juga komen, dan sharekan di media sosial Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.